Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf. Iya, dengan Bapak Diki dari Malang. Pak Diki di Malang, silakan pertanyaannya. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, terkait tadi masalah dada pelanggan haji. Apakah kita sebagai warga negara Indonesia ini yang memang waktu tunggunya haji lama, apakah kita diharuskan untuk mengikuti haji plus yang nilainya itu cukup besar Ustaz, sampai 200 mungkin juta ke atas? Karena kalau ngikutin haji reguler, antrinya pun sampai puluhan tahun Ustaz, dan usia orang tua sudah sepuh Ustaz. Apakah dihukumi harus mengikuti haji plus? Karena dari sisi biaya insya Allah ada Ustaz gitu. Iya. Afwan Diki, kalau orang tua Anda memiliki biaya yang cukup mampu untuk berangkat yang haji plus, berapa emang ngantrinya? Kalau haji plus dari travel bilangnya kurang lebih 1 tahun 2 tahun Ustaz. Ya, kalau memang jelas ya berangkatnya dan dijamin masuk kuota, ya bukan, karena sekarang banyak yang jenis hajian yang tidak dalam kuota ya, sehingga ini mengandung risiko bagi para jemaah juga ya. Maka kalau yang aman seperti yang ada kuotanya tadi, masuk kuota yang haji plus, kalau mampu berangkat. Anda menunggu 20 tahun lagi, wallahualam apa yang terjadi. Ini bagi Anda, bagi orang tua Anda wajib kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, tidak ada kewajiban seperti pertanyaan yang tadi, menabung. Menabung tidak ada kewajiban berarti. Tapi kalau Anda orang tua mampu, ya punya aset yang cukup, jual aset tersebut, ambil yang 2 tahun tadi. Semoga Allah memudahkan orang tua Anda untuk melakukan ibadah ini. Ya. Cukup Pak Diki? Nah, cukup. Terima kasih ya. Allah yang berkati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.